Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanah Manopo dan Arja Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arja Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya gegerkan dunia pesinetronan. Melambungnya Rama Arja Saloka dan Amanah Manopo, produser Ikatan Cinta kembali hubungi Arja Saloka dan Amanah Manopo. Ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin seru aja ya guys. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang sangat mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melainkan si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arja Saloka memang selalu membuat kita semakin heboh dan semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Yang dimana di sini pun artis kesayangan kita ini melainkan Arja Saloka dan juga Amanah Manopo sangatlah kita bikin penasaran. Apalagi di sini terlihat juga nampak di salah satu unggahannya ataupun nampak langsung dari video tersebut, kini gegerkan dunia pesinetronan. Ternyata Arja Saloka dan juga Amanah Manopo dengan secara tiba-tiba sudah nampak di BKT Ikatan Cinta ataupun di Pondok Pelita ini. Namun sesering juga nampak di sini pun melambungnya nama Arja Saloka dan juga Amanah Manopo, produser Ikatan Cinta ya kembali hubungi Arja Saloka dan juga Amanah Manopo. Ternyata ya di sesering juga Amanah Manopo merubah ataupun rambutnya seperti warna putih, dan ternyata ini yang dimaksud Amanah Manopo dan juga Arja Saloka. Terlihat disesalin juga di video tersebut Amanah Manopo sampai-sampai terlihat bahagia dan begitu cerianya. Dan ternyata ini ungkapan-ungkapan Arja Saloka dan juga Amanah Manopo di saat di BKT Ikatan Cinta ataupun Pondok Pelita ini ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arja Saloka memang selalu membuat langsung heboh diperbincangkan di media sosial. Atas kepewennya ataupun berkat acting-acting Arja Saloka dan juga Amanah Manopo berhasil memikat para idolanya, sehingga reaksi Arja Saloka dan juga Amanah Manopo saat ini sampai dijodoh-jodohkan di dunia nyata. Namun sisiran juga inilah ungkapan-ungkapan Amanah Manopo dan juga Arja Saloka saat di Pondok Pelita ya guys. Terlihat sang produser Ikatan Cinta ataupun salah satunya Sandy Widodo boncorkan tentang Arja Saloka dan juga Amanah Manopo. Namun pada akhirnya ya di sini pun kita semua hanya untuk bisa mendoakan supaya mereka bersatu lagi di dalam sinetron Ikatan Cinta ya guys. Namun pada akhirnya di sini pun Arja Saloka dan juga Amanah Manopo datang ke BKT Ikatan Cinta
entah mau silaturahim ataupun bikin film-film ataupun project-project yang lainnya. Kita tunggu aja ya guys. Wah ya pokoknya nih, bikin heboh mama sejagat raya aja ya guys. Bahkan ya, gara-gara hal itu Arya Saloka dan juga Amar Manopok ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar Manopok. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.